atur titiang ring para sujana sane sida pada rau Ainge, pemirsa Bali TV, nunas tepuk tangan yang sangat meriah untuk penampilan dari Arja Widyaksara. Yeah. Pemirsa Bali TV dimanapun berada Kita sapa dulu ya kawan-kawan Pemirsa Bali TV Om Swastiastu Seperti sapaan teman-teman kita Dari Arjo Widyaksara Pemirsa Bali TV Senang sekali rasanya Saya Aisyah Susanti Putra India kembali menyapa Pemirsa Bali TV dimanapun berada Dalam acara Samatra Artis Bali Bincang bareng artis Ya Samatra Artis Bali Bersama Minya Apun Ada Bali Solusi Keluarga Sehat Dan spesial malam hari ini Pemirsa Bali TV Kita akan menemani Pemirsa Bali TV dimanapun berada ada kurang lebih satu jam ke depan dengan penampilan dari bintang tamu kita dari Arja Widiaksara. Yeay kita sapa dulu karena Pami Arso TV sudah disapa tadi oleh kawan-kawan kita Arjo Widyaksara. Om Sastiastu teman-teman. Om Sastiastu. Aduh, yang suka deh kalau rame seperti ini ya. <laughs> rame studio ya. Baik yang di sebelah kiri Pami Arso TV ada Mbak Uci. ya. Yang di tengah-tengah ada Beli Kartono. Ya, yang paling ujung adalah Gus Edi. banget ini adalah personil daripada Arjo Widyaksare. Kita kenalan dulu ya Pemirsa Bali TV. Boleh dong disapa Pemirsa Bali TV sekali lagi dong kawan-kawan dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada. Memang Sarah Arjo beda ya. <laughs> Oke, okay. mau uci posisinya di Arjo Widyaksare sebagai kalau Titiang jadi galuh manis. Galuh manis kalau belikar. Galuh Liku. Galuh Liku. Kalau Gus Edi? Mantri. Aduh, <laughs> ngerekrut apa perlu saya? <laughs> <laughs> Tersaing nanti. <karena> oh <laughs> Oke, okay, Pak Biar Sobali TV dimanapun berada, mungkin yang uh, Pak Biar Sobali TV sempat melihat atau sering melihat penampilan kawan-kawan kita dari Arjo Widiaksare di beberapa kegiatan karena acara yang diisi bukan hanya hanya acara adat saja, tetapi acara di luar adat pun segala macam event Arjo Widiaksare itu bisa menampilkan dan juga tidak lupa sempat viral di beberapa media sosial kita mau tanya-tanya teman-teman kita hari ini ya. Oke, okay, tergabung di Arjaya Widiaksare. Kita penasaran nih personilnya sebenarnya ada berapa sih? Siapa yang mewakili? Jawab dulu. Paling ujung dulu ya. <tuk <tuk> ya <tuk> maaf, sudah ditunjuk ya tujuh mirnya. Nah iya di Nanti beli kartu, nolain pertanyaannya. <tuk> Oke, okay, Gus berapa sih personil aslinya untuk tim Arje Widyaksara sendiri? Uh, mau ayo, jadi uh, sekar rj Widyaksara, jadi terdiri dari enam orang, enam personil. Kita yang bergabung di sini, jadi ada Uh, condong, teman di tiang, uh, si Mary dan Niki Galuhnya, Galuh Manisnya, Uci yang sering dibilang Sunari Galuh, uh -huh. dan lalu ada Penasar, Gede Lepang, uh, Wijilnya ada Andre, karena suami istri pa ceritanya, <laughs> <laughs> dan Oke, sendiri sebagai mantri, mantri budoh, biasanya mantri budoh, kadang uh -huh. dicari mantri manis, dan uh, Niki? Uh, istri tiang uh -huh. diceritanya di uh, di apa di Arja. ceritanya di ceritanya Kalau realnya oke oh berarti di uh, tokoh Arje itu ada lakon suami istri berarti ya yeah. oke okay. uh -huh. suami istri sering bertengkar kan? Seri. Ah, seri. <laughs> menjadi <surajat>. sering menjadi curhat ya. gimana hidup okay. sehari-hari begitulah oke okay, diceritakan dikemas dalam bentuk <laughs> yeah, arja betul di kita penasaran nih kawan-kawan kan suaranya keren sekali multi talenta ketemunya di mana sih jadi tergabung dalam arja widiaksara uh, jadi awalnya begini ya kami uh, satu kampus dulu uh -huh. dulu kampus IKPGRI bali yang sekarang menjadi... Universitas PGRI Mahadewi Indonesia. Uh -huh. Jadi dulu uh, tiang sama uci awalnya dulu. Uh -huh. ya, uci uh, ada kegiatan upacara di kampus. Jadi ada teman dalam uh -huh. artian megidung gitu. Uh -huh. Jadi rektor kami tertarik mendengar suaranya uh -huh. entah um, berdua apa gimana. Ya. Nah, pokoknya tertarik lah gitu, ya, nantinya, gitu Pokoknya suka gitu. Jadi pak rektor narik lah beliau. Uh, untuk ikutlah ngayah di mana-mana gitu. Uhum. Jadi kita terbentuk dalam sekesanti dulu melihat nah, teman yang lain ada uh, si Andri, si Lepang, si Mary. Kita tarik, kita ajak dulu ngayah. Oke. Okay. Ya berawal awal dari kita situ. dari ngayah dengan uh, apa namanya modalnya suara yang masih beru lah uh -huh. begitu. Sampai sekarang pun masih beru. Oh, ah, jangan suruh <laughs> kalau saya mencoba lebih beru lagi. <laughs> <seldenerly> Sebenarnya pamiar sama TV yang agak-agak deg-degan loh di dekat mereka. Takutnya tiang yang disuruh nyanyi tiang saya bisa. <seldenerly> nah, sempat viral di TikTok atau viral di beberapa media sosial ya, uh, Gus Edi dan yeah. juga Mbak Uci ya sempat kita tonton juga pemirsa nya banyak sekali sebelum kita akhiri segmen pertama kali ini boleh dong uh, metembang satu bait atau dua bait gitu jangan dua lembar ya nanti acara kita keburu tutup ke <tuk> yang sempat ngehits di media sosial pada saat itu nah hmm. ya antara Gus Edi dan Mbak Uci nanti untuk beli kartono kita tunggu di segmen yang kedua ya <tuk> Silahkan. <tuk> iya swastiastu Aduh ngerti dia pita dewa ratu aku langenin ka dirasa di tiang ring rahi nebun iki ka beng ngaturang om swastiastu majang tamannya majeng ring semeton sareng sami puniki wenten sematra tis bali kadimangkin sane wenten rikiring Bali tipi, sane banget puniki wangiang titiang nggih kamangya <laughs> aing nggih pawiyarsa Bali TV wantah asapunika tembang sane katur saking Gus Edi keserangin Boyci sane mangkin iring mesane kan antuk muali male Jebos, ring paletan sane kaping kale kanton ring sama artis Bali bincang bareng artis iya sama artis Bali Mali Jebos. pemirsa Bali TV kita masih di Samatera Artis Bali bincang bareng artis ya Samatera Artis Bali masih bersama kawan-kawan kita dari RJ Widyaksare yang mana pemirsa Bali TV di segmen yang pertama tadi sudah dibuka oleh alunan suara merdu dari teman-teman kita dari RJ Widyaksare dan jangan lupa di segmen yang ketiga nanti pemirsa Bali TV kita akan mengundang anda di line telepon interaktif silahkan untuk pemirsa Bali TV dimanapun berada barangkali sangat menyukai Penampilan daripada Arjewidiyaksare, bagaimana mereka melestarikan seni dan budaya Bali. Silahkan dihubungi kita di 03618948400 atau 03618948401 nanti di segmen yang ketiga ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dulu dengan kawan-kawan kita dari Arjewidiyaksare. Nah, ini Arja Widyaksara namanya sangat unik sekali. Boleh dong dikasih tahu sedikit sejarahnya atau kenapa sih namanya harus Arja Widyaksara kawan-kawan? Apakah itu dipilih dari uh, dua mata koin yang berbeda? Oh. <laughs> <laughs> nggak nyamuk. <Nggak> nyamu. <laughs> Siapa yang jawab niki? Ya. Gus tadi dulu ya. baik silahkan Gus. Jadi lanjut yang tadi ya Moge hmm. okay, ya. Uh, tadi kan kita dibentuk uh, dari pesantian dulu. Ya, Pesan berdua ya sama Pak Oci ya. Habis niko kita nyari teman lagi Aha. kayak teman-teman yang yang bilang tadi itu. kita uh -huh. Kita ngayah di nate di pura ini, pura ini, dan sebagainya dengan bermodalkan suara sedikit, mm -hmm. nada itu, maksudnya tembang itu. Jadi tertariknya Pak Rektor, uh, beliau ini adalah seniman Arja juga sebelum mm -hmm. Pak Mor dulu. Belum, jadi, waktu itu belum ketemu belum. namanya Arja Widya Belum, belum Oke. ya. Oke. Jadi Pak Rektor, Prof. Soeharto jadi mengangkat kita gitu. Uh -huh. Coba kalian buat arje aja gitu. Oh, hmm, okay. bersama juga Ngarankan lagi satu. Ya? ya, bersama Bu Jero Camplung uh -huh. senior itu kita terkenal yang ya, terkenal itu. Ya. ya, itu dah jadi kita dibentuk di situ, kita berlatih bersama. Jadi ada pura yang di kampus yang Padmasana namanya Pura Jagat Widyaksara Oke. Okay. Ah, dari situ Pak Rektor memberikan uh, nama. Kita pakai namanya ini Arje Widyaksara yang kita dibentuk uh, waktu itu tumpak lurut ya, tahun 2012. Oh gitu. baru kemarin dong? Oh iya yang yeah, kemarin maksudnya, otonan kita Oton. gitu <laughs> <laughs> anniversary <-nya> maksudnya. Anniversary-nya <laughs> <laughs> maksudnya. Apakah kalian satu alumni semua, kawan-kawan? Uh, nah, dia yang paling tua, oh, hmm, hey, tapi paling muda mukanya hey. mungkin. <laughs> 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 kode deh, kode. <laughs> jadi Arje tuh harus pede oh, gitu, gitu. <laughs> oh, biar gedak biar sebang nangat, oh. salah. <laughs> gitu. Oke, okay. hmm. ini Arja Widiasara kan eh, punya perform yang kalau di luar orang mengetahui itu Arje ada komposisinya ini ini ini. Apakah untuk Arja Widiasara fokus untuk kegiatan ngarje saja hmm. atau ada? aktiviti atau kegiatan apa lagi sih punyanya Arjo Iya. Yeah, jadi nama yeah. nama sekenya Arjo Widiasare. Uh -huh. Biasanya kalau personil Arjo yang lengkap itu uh -huh. kan sebelas biasanya. Uh -huh. Ada yang manis kayak gitu modelnya kayak mantri manis, penasaran manis. Uh -huh. Kalau kurang manis lihat Tiang. Iya. Jadi <laughs> kok agak-agak <-angak> ya? <laughs> uh -huh. Mungkin karena udah uh, pertama kita bilang Arjo Widiasare yang diberi, jadi seterusnya kita Uh, udah terbiasa dengernya seperti Nike gitu uh -huh. loh. Kalau kita bilang Arjo ya lengkap ya mungkin ya sebelas, harus pakemnya gitu. Uh -huh. Tapi kita uh, dalam pertunjukan Nike tidak terlepas dari pakem-pakem yang uh, digunakan sama senior kita, pengelingsir kita yang dulu gitu. Mungkin kalau orang denger, ya apa sih Arjo tuh? Uh -huh. Pasti nak tua kan pasti gitu. Uh -huh. Nah jangan salah dulu gitu, uh -huh. tetep ide juga. Okay. mengikuti yang namanya zaman sekarang menyesuaikan gitu. iya, iya. dengan perkembangan zaman sekarang ini gitu iya. tapi tidak menghilangkan yang namanya pakemnya. Oke, okay. aktiviti sekarang Arja Widyaksara Set Kartono deh, hmm. Belika. Aktivitinya karena beli Kartono ini terkenal sangat multitalenta. Kita bisa mengetahui multitalenta seorang beli Kartono nanti sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga mengakhiri segmen yang kedua kita akan minta beli Kartono untuk perform secara live seperti apa biasanya ngarja ya. Oke. Okay. Tiangnya okay. <laughs> aja ada di <laughs> Sebenarnya yang kan. tegang oh, iya. <laughs> ya, ba? Bagaimana duduk <laughs> Niki karena perut yang kebetulan besar juga. Oh, iya. <laughs> Jadi aktivitas uh, dari Sekarja Widaksara biasanya kita uh, ngayah juga di pura-pura, yang kedua kita ada juga namanya uh, sidakarya Topeng Wali juga wow. ada. Uh, uh, persantian juga ada, uh, kebetulan ada MC pengenter juga. Uh -huh. Nah kebetulan untuk melatih-melatih uh, tari seperti itu juga bisa, seperti uh -huh. itu. Banyak sih sebenarnya, tapi uh, karena kita personilnya tiga orang uh, banyak sebenarnya uh, punya masing-masing punya ya. kreativitas Aha. gitu. Wih, Jadinya digabungin ya. menjadi satu gitu. Aha. Yang sebenarnya Pamiar Bali TV beli kartono ini tidak sekalem yang terlihat di layar ya. Benar sekali. <laughs> <laughs> Jadi agak menjaga ya hari ini. <laughs> Takutnya <laughs> enggak bisa. <laughs> Kalau yang udah berpakaian liku mungkin atau pakai sanggul mungkin keluar. Oh, <laughs> keluar. <laughs> keluar dari kamera maksudnya. Oke, Mbak Uci, di sela-sela aktivitas, -sela activity, padatnya aktivitas dari perkumpulan Arjawidiyaksara bersama kawan-kawan ya, dengan kondisi yang sekarang membagi waktu bersama keluarga, gimana sih caranya Mbak Uci tetap bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan activity gabung bersama teman-teman ini tidak menghalangi kreativitas dari Arjawidiyaksara yang tetap mengandalkan Mbak Uci dalam Salah satu daripada mereka bisa bagi waktunya gimana? Bagi waktunya sih uh, uh, karena kondisi begini uh -huh. ya sekarang jadi uh, sudah hampir sembilan bulan ini vakum dulu di Arjuna uh -huh. diarsare mengurangi mengurangi dulu, dulu, ya. dulu. Uh -huh. setelah ini nanti lagi eksis lagi Aduh. gitu kebetulan kan disupport juga uh -huh. sama keluarga sama orang tua jadi itu yang lebih Ya buat semangat lah gitu Benar, tetap ya. uh, mengajarkan seni budaya Bali. Tapi walaupun kondisinya seperti ini lho pemirsa ya, tapi tetap semangat bisa tampil di Bali TV dan menyajikan performa sangat luar biasa dari Arjo Widyaksara ya. Oke selama vakum, Ada yang menggantikan atau memang bisa di backup oleh teman-teman yang lain posisi kosongnya pada saat manggung atau bagaimana? Uh, kalau menggantikan sih tidak ya. Hmm. Jadi uh, uh, nanti. Condong kalau enggak gitu nanti uh, mungkin digantikan sama desa uh -huh. atau gimana. Tergantung performnya mintanya apa. Oke. Okay. Nah, nah ini, ini kan teman-teman kan. Porsi manggungnya dalam arje kita bilang ya, masing-masing kan beda-beda ya. Uh, misalnya ada yang megang mantri manis dan sebagainya. Pada saat posisi itu ditukar, kadang-kadang bisa enggak sih? Oh, enggak bisa. <laughs> <laughs> Peran kita ditukar, misalnya gitu. Gus Edi jadi ligur. jadi <laughs> <laughs> yang ringan. Jadi Mantri gitu. <laughs> enggak bisa, enggak bisa. Kalau eh, yang cocoknya, waya. kayaknya cocoknya jadi Galuh. <laughs> pendiam berarti okay, nah, kalau jadi galuh tuh cocoknya di disorot di bagian mana Blikar bagian gitu. Oh. <laughs> <laughs> oke okay, berarti memang punya porsinya sendiri-sendiri nanti -sendiri. yang dengar juga kalau dari Arjayaudiyaksara ini uh, bukan hanya sekedar manggung untuk acara-acara adat ritual di tempat suci ya untuk aktivitinya selama ini yang pernah dilaksanakan atau sudah dijalankan oleh Arjayaudiyaksara apa sih boleh dong cerita Blikar dulu deh kalau kita uh, aktivitasnya semuanya nih ke berbagai macam ya, tapi kita karena sering manggung juga uh, di luar daerah juga mm -hmm. sering, contohnya di Jakarta. Uh, kita mau Pak Presiden. <laughs> Suahal <Allah> saya. <laughs> Jakarta okay. dan uh, sempat Lombok juga gitu okay. untuk mengajarkan seni budaya untuk mempromosikan juga bahwa seni arja uh, widyaksara itu masih uh, dengan tradisi dengan menggunakan pakem-pakem seperti itu. Oke, okay. menggunakan pakem tetapi bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat sekarang Benar ini. Benar sekali. Wow, gimana enggak viral kemarin di media sosial ya? Oke, pentas yang paling berkesan sampai saat sekarang ini. Ya, saya tahu jawabannya. Ring Bali nah. TV. Selamat <laughs> <Manap>. siang. <laughs> Siapa nih ngawalin dulu Moici deh. Baru beli kar, baru Gus Edi. Uh, kalau Siapa kita paling yang paling berkesan kan karena kita memang bukan maksudnya dari dari awal kita 2012 itu sama-sama. Uh, belum tahu apa sih itu arja dan lain sebagainya jadi di 2012 itu kita berkesempatan di, langsung ke PKB uh, waktu itu pesta kesenian Bali uh -huh. jadi beberapa tahun tuh 2012 2013 2014 lah itu tuh kita ke PKB. Jadi itu ajang yang luar biasa di awal buat kita gitu loh. Jadi dari sanalah kita bangkit terus untuk sampai saat ini masih dipercaya untuk uh, ngayah dan lain sebagainya. Oke, blikar uh. sendiri silahkan, Mungkin ada yang tambahkan? Yang spesialnya dari kami itu sih kebersamaan. Uhum. Kalau kita udah bersama Uh, rasanya lengkap banget untuk tampil di mana-mana. Jadinya dimanapun uh, kita pentas itu sangatlah berkesan kalau kita udah bisa bersama-sama terus okay. seperti itu. Karena walaupun... sekarang kan banyak yang namanya uh, seke yang setelah permentasan, pisah, habis itu, dan segala macam. Kalau kita harus tetap bersama, komunikasi yang baik itu. Itu yang kesan yang paling tidak pernah terlupakan. Oke, okay, berarti semua penampilan berkesan ya? Berkesan ya, sekali. Walaupun bekirnya pentas, uh, ngidang uyuk masih malu. <laughs> <laughs> Kepo story, tidur. <laughs> Tapi bawa mau payah, sedih, silakan. Ya, jadi yang dibilang tadi kebersamaan kan uh -huh. gitu ya Jadi uh, yang paling berkesan kemarin karena kita mengawali pentas di PKB itu uh -huh. ya PKB habis kita pentas tuh cara Balin itu nrestes ada job gitu Oh ya, ya. ya. Lastu, ya. yang kemarin waktu yang... pentas di PKB itu umur Arja Widyaksaro sudah berapa lama kalau boleh tahu nih uh, baru 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 itu, baru baru skal, terbentuk ya. langsung pentas ya baru terbentuk Hei, langsung pentas jadi Uh, bisa dibilang di lebih selama enam bulan itu 21 kali yang nyari waktu itu hmm. Wow ya, selang satu rumah lagi lima harinya ada karya lagi diundang uh -huh. gitu bahkan tiang pun sempat menolak waktu itu nih uh -huh. bukan mulai gimana takutnya bahan apa yang kita bicarakan di sana kan kita Arje bukan megending tok gitu, uh -huh. namanya sih Arje gitu uh -huh cuman kita kan harus uh, apa namanya membuat Ada lelucon beberapa ya, beberapa, gitu ya, ya kayak hmm. gitu kita uh, malu mungkin gitu orang saya senang di sini tiang demen gitu tiang hmm. ngupah gitu hmm. jadi ya kita di situ masing-masing punya fans jadi ya masing-masing Ya, uhum. ada uci misalnya datang, ini fansnya ibu-ibu. Okay. Kalau Tiang juga, ibu-ibu juga. <laughs> Kartono, oh, apa apa. Paro, orang di diantara personil semua yang paling bawel siapa sih? <laughs> nah. eh, Kartono. <laughs> Tapi bawel dalam uh, tanda kutip positif uhum. tetap. Yang sering uh, sama seke Arjab Uh, sering ayo uh, gimana caranya uh, dan dibantu oleh juga manajer titiang ya. beligus Yodia yang selalu membantu dalam aktivitas sekearje dari grup kita uh, memang sekarang banyak yang namanya uh, generasi-generasi adik-adik yang sering uh, tampil uh, di sosial media dia udah ke up juga ya. kita terus uh, juga Uh, didampingin oleh uh, manajer bapak uh, Yodia uh -huh. Brigus Yodia sering membantu itu yang menyebabkan kita tuh selalu semangat sampai saat ini. Oke okay, berarti Dukungan belakang layar itu sangat menentukan sekali untuk support teman-teman juga Benar. di depan layar e -e. ya untuk bisa menampilkan penampilan terbaik. Oke. Ya pemirsa Bali TV, nanti kita akan mengundang penampilan Arje Wijaksana juga untuk sedikit menyajikan performnya seperti apa sih biasanya yang kawan-kawan Kindra ini pentaskan di luar sana dengan beberapa event dan juga pastinya nanti di segmen yang ketiga pemirsa Bali TV kita akan mengundang Anda untuk line telepon interaktif yang ingin berbincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Sesaat lagi tetaplah di Samatra Artis Bali bincang bareng artis ya Samatra Artis Bali. Ya, Pemirsa Bali TV kita masih dibincang bareng artis sama terartis Bali. Bersama saya Aisyah Susanti Putra Nindia dan tentunya masih bersama kawan-kawan kita dari... Seke Arjawidi Aksara dan jangan lupa Pemiar Bali TV Kita masih ingatkan Anda dimanapun berada Pemiar Bali TV Acara kali ini kita akan buka line telepon interaktif Barangkali untuk Pemiar Bali TV mau ngobrol dengan bintang tamu kita yang hadir pada malam hari ini Silahkan di 0361 894 atau 0361 894 -8401. Seperti janji kita tadi kita akan melihat secara live Langsung di siaran TV Bali TV bagaimana penampilan Seorang Seke Arje Widiyaksara. Kita saksikan jeng 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 bersama-sama. Silakan. Singgih ratu mawak titian kong. liagung lia gong mula kan mula lia gong. Maruh kalin kejap jat subuh ajak nak loh lenan. Mula kini kan liagung Alih di kamar madi di bunga pelawasan dan berkata mula lia gong. Jan jani jani ajak nak loh lenan nak mula kita kan liagung Ngerti nak perasaan cewek cerokan kan Ya, uh. pon kan, yang ngerepet nggak ada beli beliman memunyi di ini sebaja ngerepet cerapu kan cek cara meledak kesan ini. Do nih yang kalin nak udiang yang orang beli mana lihat gue mau mitro aja nih? Yang orang mitro mantabusan? Oh nih nak mana udiang udiang di ini?

polos. Iya <laughs> penampilan dari Arja Widiaksara luar biasa ya beda, beda dengan primnya sekarang ya. Baik penelpon kita, kita angkat di 03618948400 8400 atau 01. Om oh, Sastiastu. Halo, Om Sastiastu. Wali dengan Sira Halo, Om Sastiastu. Halo, halo. Sastiastu. Halo, masuk suaranya. Apa kabar? Halo, halo. halo. eh kabar beci, kabar baik masuk, sampai Halo, masuk, halo. suaranya. Mungkin bisa... Oke. Okay. Mungkin bisa Halo, punya nyuh dulu <tuk> <jadi> signal, ya <gif> resiknya. Halo, ya Halo, halo. Halo, Bali TV halo. Halo, halo. Halo, sudah Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Ya, kita tunggu kembali di 03618948400 ataupun 01. Ah, tadi kita sudah saksikan Pemiar Sobali TV itu dia sedikit penampilan dari Arja Widyaksara yang sudah dilakoni oleh Lakonnya ada Beli Kartono, Mbak Uci dan juga Beli Gus Edi ya. Mau tahu lengkapnya bagaimana Undang dong Arjawidyaksara ya. <tort> <tort> siapa tahu habis langsung ini langsung. <tort> <tort> langsung. Mungkin di bawah dulu ya. Uh, uh, langsung uh. dong ya. <tort> ini Arjawidyaksara dari pertama kali terbentuk sampai 2024 ini usianya udah berapa tahun kawan-kawan? Dijawab oleh siapa? E, Kartono atau Gus Edi atau Mbak Uci? Iya, 2012. 2012 sampai sekarang, iya. personilnya uh, ada bertambah atau berkurang uh -huh. selama ini? Ada penambahan? Uh, mas, uh, uh, ya, uh, pokoknya ini ada enam. Uh -huh. nanti kalau kita kurang mungkin kita tidak membatasi, tergantung requestan daripada request. uh, Yang punya, ya, punya acara? Yang punya dan acara, punya. Wow. dan kita juga tidak membatasi, misalnya ada Uci yang dicari, silahkan bergabung uh -huh. dengan yang lain, Kartono juga silakan. Kalau kesatuan kita dicari Arjo Diaksare ya kita gabung untuk semuanya. Oke, okay. gitu. nah. Oke, nampaknya sudah bergabung ya. Nanti pertanyaan selanjutnya. Ada Jero Mangku Om Sastiastu. Inge, <tik> sampun Ige. masuk Jero Om Sastiastu. Rahajir sama lagi. Swastiastu. Sastiastu, Inge, sama artis Bali. Inge, bincang bareng artis ya sama artis Bali. Mungkin bincang bareng artis, master Bali. Iya, jero doro Niki bersama bintang tamu kita dari Arja Widya. Uh, niki uh, kagum tiang, niki sarang anu pemain-pemain yang muda-muda. Niki uh, soalnya niki Arja Ring Bali, eh, uh, sampon langka nih. sering duduk di ngelantur tiang om swastiastu. Demur gak sering kami. Om Ya, pasti pasti. Ampun langka dan uh, bersih dayang niki. Panganu jauh arjane niki. Pang indah idah, -idah ngenah enten. <laughs> nge, aja lestari ya. Tentunya jadi lestari. Ya, cegang, cegang tu niki. Pang ten sekali mungkin budayane DJ dangdut hmm. enten. Pang mendaging juga masih niki. Arjo Bali, ampun langka kapak kapah niki ngena yang Bali TV kinten. Inggih, sukses sama banget jero mangku masukannya nggih, mudah-mudahan eksis nah, terus dumugi, untuk berkarya. Dumugi niki nggih, ajak Bu Niki Bali nggih. Iya. Terus aja gang niki nggih. Matur sukses sama banget. jero mangku supportnya untuk kawan-kawan kita. Ya, semoga bertemu kembali ya jero mangku. Dan dilanjut penelpon berikutnya nampaknya sudah ada lagi teman-teman, kita sambung. Oh terputus, baik kita masih menunggu penelpon ya. Ya harapan untuk eh, pamiar Sebalik TV yang di luar sana dimana kita tahu bahwa RJ itu kan perform yang sangat langka sekali, patut dilestarikan. Apalagi teman-teman yang tergabung dalam RJ Widyaksara ini mempunyai talenta masing-masing di porsinya masing-masing dan terbilang usianya sangat muda ya. Mungkin kawan-kawan di sebelah saya lebih muda dari saya, ya tapi kenapa saya kelihatan lebih muda, ya nyombong. Adi sombong, ya gimana sih cara mengetahui pada saat kalian kumpul atau tergabung dalam Arja Widyaksara, teman-teman bagaimana sih caranya mengetahui? Oh, ternyata Gus Edi ini porsinya di uh, Mantri, Mantri Manis ya tadi namanya. Mantri Manis, Mantri Budaya. Mantri Manis ya. Terus uh, beli Kartono ini porsinya ternyata di Liku. Begitu juga Mbak Uci, gimana sih caranya mengetahui pertama kali ternyata bibitnya teman-teman ada di itu. Di bagian itu siapa yang mau jelasin? Ditambahin nanti ya, yeah. okay. di yeah. dulu deh. M Mungkin melihat dari karakter. Uh -huh. Karena karakter tuh yang Niko agak kemayu. Uh -huh. Yang kedua agak uh, panjang Niko suara dan uh -huh. segala keras. macam uh -huh. uh, keras. Uh -huh. Kalau Niki kan ayu, halus dia. Uh -huh. Kalau Gus Edi dia uh, laki banget Buat. bentuk gini. Ya. Yeah. <laughs> Om <laughs> tuh pendelpon berikutnya. Kita angkat. Om Swastiastu, mau Ayu, Sarang artis Arjuna, uh, Arjo, Ar Arjo, Nabi Adana Niki, Nge. Arjo Widyaksara. Oh, Widyaksara Niki. Pak Tut Saking Kelungkung, nggih, Sama terartis Bali, bincang bareng artis, ya sama terartis Bali, Pak Tut. Om oh, sukses suksema. Uh, dengan mendengarkan, menyaksikan, eh uh, Cuplikan dari dialog tadi nih, yang sebagai warga Bali betul-betul merasa kagum, yang lihat dialognya tuh tiang, de, sangat lucu begitulah. Uh. Nah, kalau boleh, yang tahu sejak tahun berapa niki sebenarnya berdirinya uh, Arjen niki nih, nah, itu pertanyaan Tiang yang pertama, Kenta pertanyaan yang selanjutnya apabila misalnya ada masyarakat yang ingin ngedengang gitulah kira-kira amburan ini kira-kira berapa sih uh, biayanya kalau misalnya langsung saja, itu? langsung sudah poin saja Pak kita ini yang ngelak acara antar kita misalnya ngantenang Pana, ngantai nang cucu, misalnya kan dadas yang uh, anu untuk mengisi acara nih ke kenten. Oke. Cukup sama Niki artis artis aja niki. mau melestarikan aja yang kiranya sampun langka, kenten. Matur sama moping banget Tersesan. Pak Tut sampun nyarengin Ging, Giring ngiring Pak Tut ring kelungkung. Nah, kawan-kawan, niki uh, Penelpon kita yang menghubungi kita kali ini sebagian besar responnya sangat luar biasa sekali mensupport adanya kiprah ARJA itu sendiri karena di Bali ARJA itu sudah terbilang langka ya dan patut dilestarikan. Ini pertanyaan yang pertama tadi terbentuk dari kapan boleh diinfo ulang? Iya, tadi kan udah dijelaskan ya mungkin uh, Pak Tut tadi nih Kelungkung belum uh, mm -hmm. nonton waktu-wawu mm -hmm. Jadi terbentuknya Arjo dwiyaksara dari tahun 2012. Oke, kita Oke. tahan dulu ya okay. Gus Edi. Ada penelpon lagi Om Sastiastu. Oke, kita tahan dulu Ada lagi Om Halo, Om Sastiastu. Memperkenalkan dia Arjo dari. Teman-teman enelpon sekalian presenter Om Sastiastu kita ke semua dari Tabanan. Senang loh Tiang rame. Silakan berarti banyak yang nonton kita hari ini. Om Sastiastu, kita Kumara ampura saking tabanan. Yeah. Silakan langsung Selamat malam untuk Mo Ayu dan Arjo Widaksara. Yeah. Wow. Arjo Widakshara. Halo Bika dan Ibu dan Bedi. Yeah. Selamat malam halo juga. Yeah. Kebetulan yang sering uh, mengiringi suhu-suhu tari tapananiki yang cuman pengen nanya bagaimana sih cara menjaga kekompakan sampai bisa bertahun-tahun seperti Niki? Iya, pertanyaannya keren sekali nih ya. Baik, ada pertanyaan lain beli kita? Selain itu nanti dijawab sekalian oleh teman-teman kita dari Arjawijaya. Oke, tiga mantan Wak, yuk semoga. Sukses ping banget. Sekali langsung kita jawab ya. Sukses beli sudah bergabung, sehat selalu. Ya tadi diawali dulu dengan penelpon kita Pak Tut dari Klungkung ya. untuk berdirinya ya. Tadi kan berdirinya dari tahun 2012, uh -huh. jadi sudah sampai sekarang. Tetap uh -huh. masih eksis Astung Kare ya. Uh -huh. Uh -huh. Jadi dilanjutkan ya? Ah, dilanjut, Dilanjutkan lanjut. dengan uh, Pak siapa ada, yang kedua? Yang kedua ini kita ada penelpon tadi bagaimana menjaga kekompakan oh, dari tabanan. Menjaga ya, Pak Gita, Jadi, Gita. menjaga kekompakan. Jadi menjaga kekompakan itu adalah komunikasi si awalnya. Mm -hmm. Kita komunikasi, sekarang kan sudah zamannya maju, sudah mm -hmm. ada grup lah gitu istilahnya. Selain kita ada uh, ngarje, kita juga ada Istilahnya bakti sosial uh -huh. ya bakti sosial kita ada ke panti asuhan juga ada nah bedik yang lah bedik kita memberi untuk teman yang lain uh -huh. gitu loh walaupun punya baju satu atau dua kita berbagilah untuk uh, semeton sani durung medue kayak gitu ada panti asuhan kayak gitu ya uh -huh. Kebetulan berbagi ya uh -huh. ketemunya teman-teman yang satu visi semua ya yeah. <laughs> jadi bisa awet sekali hubungannya dan untuk pemirsa Bali TV di rumah ini juga menjadi pertanyaan Pertanyaan Tiang Pamiar Sabali TV dan mewakili Pamiar Sabali TV yang menonton pada hari ini karena yang senang sekali hari ini penelpon kita rame sekali yang biasanya nggak pernah ikut di on air Bali TV ini tuh nama-nama baru nih banyak muncul ya. Oke, okay, yang ingin mencari Arjawi Widyaksara atau menghubungi dengan berbagai macam kegiatan atau event bisa menghubungi di mana teman-teman? Iya, selain ada di uh, apa namanya uh, Instagram, Instagram uh -huh. Arjawi Widyaksara dan di Facebook. Facebook, dan ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Oke. Okay file. Iya. Di Berarti juga. Di dan di di juga sama Manajer Arja Widyaksara Iya, ah. ya, itu dia. silahkan Pak Tut dan Pak-pak yang lainnya. Hmm. <laughs> <laughs> yang ingin menghubungi Arja Widyaksara sudah disampaikan tadi, silakan uh, sudah tertera di profil di media sosialnya juga. Ya, dan nanti teman-teman kita akan mendatangi untuk kegiatan Bapak Ibu Sarang Sami. Nah, tidak lupa juga Miar Sebali TV, di balik kreatifnya Arja Widyaksara ini uh, tercipta pula sebuah atau beberapa uh, buah tembang salah satunya yang paling ngetrend dan viral adalah cening bagus hmm. ya manipuan nge mau jegek, ya <laughs> oke tolong cari bintangnya saya <laughs> cening bagus ini dinyanyikan oleh Ma Uci dan Bliktono boleh dong diceritakan Uh, cening bagus itu seperti apa awalnya sebelum kita nanti tutup segmen yang ketiga dan nanti di segmen yang keempat kita sambung lagi untuk cening bagus. Mau uci ya mungkin ya silakan. Uh, untuk lagu cening bagus ini menurut yang istimewa ya uh -huh. buat yang sendiri ya. Jadi uh, Tiang sebenarnya diajak sama Bli Kartono. Uh -huh. Jadi di telepon dimintain tolong, ayo kita buat uh, apa namanya? Uh, lagu cening bagus uh -huh. dia bilang awalnya karena diawali dengan kita biasa mengarja itu cening bagus itu lagunya beberapa lirik itu ada pengajum liku uh -huh. uh, pengajum liku ini jadi sudah diciptakan uh, oleh senior senior kita di uh, arja uh -huh. ya jadi uh, kita apa uh, Kartono sendiri eh, sendiri yang menambah lagi beberapa sedikit liriknya uh -huh. gitu biar jadi semakin manis untuk didengarkan gitu. Uh -huh. Dan kebetulan juga saya dikenalkan dengan Dokter Wulan, uh -huh. Wulan yang iji. sebenarnya yang sangat mensupport dan memfasilitasi kita. Uh -huh. Jadi terbentuklah lagu Cening Bagus itu sampai sekarang. Uh -huh. gitu. Oke, okay. terinspirasi dari mana buat lagu Cening Bagus? Kenapa enggak beli bagus aja? Apalagi beli-belinya hari ini bagus-bagus ya. <laughs> Eh uh, Izin kan? menjawab. <laughs> <laughs> nah, jadi sebenarnya nih seperti bilang uh, Sunari Galuh tadi lagu pengajum liku mm -hmm. karena ada yang mesesangi kalau punya sentane tiang uh, yang ngupah arja. Nah, setiap pengupah arje nih ke pengajum liku itu habis okay. Nika. ke Pas yang pentas di uh, dokter Wulandari hmm. uh, bersama teman Tiang Jaya, hmm. habis nikah, disuruhlah uh, berapa bulannya lagi buat aja uh, lagu cening Bagus" lagi kar aransemen dan apapun itu saya memfasilitasi gitu hmm. dokter Wulandari hmm. habis itu, Tiang karena biar ada balance sama ceweknya. Hmm. Tiang aja langsung sunari galuh, biar bisa galuh manis sama galuh liku itu uh, adung hmm. gitu. <laughs> nah habis itu terciptanya lah lagu Cening Bagus itu sampai saat ini Di setiap acara tiga bulanan, 6 bulanan dipakailah lah untuk itu gitu. oh, Oke okay. itu awal mulanya Pemiar Sobali TV Ternyata salah satu dari sekian banyak karya yang dihasilkan oleh Arja Widyaksara salah satunya adalah Cening Bagus dan lagunya seperti apa nanti kita akan tampilkan di penutup segmen kita di acara Samatra Artis Bali. Pastinya di segmen yang terakhir yang keempat ya. Baik pemirsa Bali TV semakin menarik perbincangan kita dengan kawan-kawan kita dari Arja Widyaksara. Dan tentunya kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Ya pemirsa Bali TV di segmen yang terakhir atau segmen yang keempat masih dalam sama Artis Bali bincang bareng artis ya sama Artis Bali masih bersama Arja Widyaksara pemirsa Bali TV dan tidak lupa di segmen yang terakhir ini kami juga dari Bali TV dan juga kawan-kawan dari seniman Bali ya dimanapun berada mengucapkan semoga cepat sembuh untuk kawan kita dari Tunik Cherling yang juga merupakan atau berprofesi sebagai seniman Bali juga ya beliau ya karena sedang mengalami kondisi sakit saat sekarang ini jadi untuk Pemiar Bali TV kita doakan bersama-sama beliau cepat sembuh dan untuk uh, informasi Pemiar Bali TV untuk donasi sendiri bila kawan-kawan atau Pemiar Bali TV uh, ingin menyalurkannya kita bisa informasikan silahkan di Gusti Kade Agus Mertajaya dengan nomor BCA di tujuh tujuh dua semoga cepat sembuh ya. Uh, untuk kawan kita dan bisa beraktivitas seperti sedia kala menghibur uh, seluruh masyarakat dimanapun berada ya. dan Pamiarsa sobali TV tidak lupa tadi juga banyak sekali yang menanyakan informasi by DM ataupun jawab kita di mana sih untuk bisa mengetahui kontak personnya Arja Widiaksara sekali lagi kita informasikan Pamiarsa sobali TV di media sosial di profilnya sudah ada atau Pamiarsa sobali TV juga bisa menghubungi manajer daripada Arja Widiaksara sendiri atas nama ide bagus Yodia Sagara atau Gus Yodhya dia di 081916382121 sekali lagi 081916382121 untuk segala kegiatan atau event-event pamirsa Bali TV dimanapun berada. Nah kita sambung sedikit lagi perbincangan kita dengan kawan-kawan kita dari Arja Daksare dan Blikar dan kawan-kawan. Ini kalau untuk Penari gelarnya atau artis arja itu kan sepantaran dengan, dapat dikatakan dengan artis ya? Benar sekali. Bagaimana eh, tanggapan atau hal yang bisa disampaikan oleh seorang kartono dalam hal ini? Karena kita juga public figure, uh -huh. menghibur juga. Uh -huh. uh, kalau uh, di sosial media dan di masyarakat uh, memang harus sih kita uh, saling menghargai gitu uh -huh. intinya. Uh -huh. Kalau... Uh, Arja pun juga uh, kalau dominan dibilang artis juga dibilang sama <tuk> 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 nah, teman-teman. Boleh dong minta tatangan. Ya. <tuk> 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 gitu sih seperti uh, dibilang-bilang orang gitu. Oke. Nah, untuk Arja Widiasare ini ke depan ada rencana apa sih untuk kegiatannya atau apa hal-hal yang mau dikembangkan inovasinya ke depan? Mungkin siapa yang mau menjawab? eh uh, Uci atau yeah. Gus Edi dulu boleh ya, mungkin yang tambahkan mungkin kedepannya, satu, ke depannya satu kekompakan uh -huh. kedua mungkin uh, bisa kita berbagi lagi selain kita ngayah dan juga ada yang mencari untuk diupah kita uh -huh. <laughs> tadi nomor kotanya ada kita kasih yeah. ya mudah-mudahan tetap uh, lestari seni budaya kita ya uh -huh. kita kadang-kadang bilang warjo nak tua kita Bangkit kita yang tua dulu kita jadikan tuntunan yang hmm. bisa jadikan tontonan untuk semuanya di masyarakat seperti itu. Oke okay. hmm. dan apa pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman dari Arjo Dwiaksare hmm. untuk teman-teman atau kawan-kawan kita di luar sana dalam upaya tetap ngajegang senilan budaya Bali nih? si Redumun uci dumun mungkin ladies first. Iya, wani-wani bang, Durinan. <laughs> Kalau untuk itu. tiang, uh, karena sekarang generasi muda sudah banyak sekali yang Uh, maksudnya yang umurnya masih di uh, di bawah kita ya uh -huh. sudah bangkit banyak apalagi sekarang ada calon narang klasik uh -huh. itu banyak sekali yang sudah uh, inovasinya belajar, keren -keren, moji, ya. uh, inovasinya keren-keren sekali uh -huh. sampai Tiang juga wah Tiang harus belajar nih setelah uh -huh. ini uh -huh. juga gitu ya jadi uh, tetap semangat untuk mengajarkan seni budaya Bali apapun itu terutama uh, kesenian leluhur kita uh -huh. mau Arje, mau prembon Bondres uh -huh. dan lain sebagainya itu harus tetap kita lestarikan. Oke, Blikar sendiri punapi. Kalau dari tiang, eh, pokoknya selalu mengajegang seni budaya Bali. Jangan menghilangkan pakem-pakem yang sudah ada mm -hmm. karena dari nenek moyang leluhur kita sudah memberikan arja itu eh, sebuah tontonan. Ke masyarakat agar menjadi tuntunan yang lebih baik ke depannya. Aduh, hmm. Adi tadi bijak sini. <laughs> Tumen Jani, ngalang beli kartono seriusan. <laughs> Kuligus, sedi terus bagaimana? mungkin tiang isi dengan tembang dikit terus, Aduh, terus, terus. dure dure Ngorang ajak seni budaya Bali Jalan bareng, bareng dukungan Kenten, jangan hanya di aja, uh -huh. tapi kita lakukan Ya, walaupun masih kita semuanya dasarnya masih belajar, uh -huh. ya masih biru, masih kurang ini, kurang itu, jangan takut kritikan dan saran dari teman yang lain. Wah, wow. hmm. oke. Okay. Ini maksudnya Pamiar Sobali TV sudah menjadi sebuah jawaban dari penelpon kita yang terakhir. Kok bisa sih Arjo Widyaksara kompak oleh tahun 2012 ke Kejani? bisa tetap solid dan menjaga kekompakan barang-barang ini salah satu jawaban yang bisa diberikan oleh kawan-kawan kita yang sekiranya menjadi motivasi bagi pemirsa Bali TV di luar sana ya. Arje memang sangat penting untuk dilestarikan karena Arje merupakan salah satu warisan budaya leluhur di Tanah Bali sendiri, Pamiar Bali TV, yang zaman sekarang sudah dikemas oleh Arja Widyaksara, menampilkan Arje dengan suasana kekinian tetapi tidak meninggalkan pakem-pakem arja sendiri ya. Dari tim Arja Widyaksara juga Pamiar Bali TV bukan hanya dikemas sekedar Arje, tetapi aktiviti mereka punya lagu, Ya, sudah salah satunya cening bagus ya habis Betul itu sendiri? mereka juga berkiprah hmm, untuk menjadi juri ya uh, untuk mengisi event-event uh, atau acara-acara wedding juga Pemiar Bali TV bukan hanya sekedar uh, acara keagamaan ya sudah berkembang sekarang untuk aktiviti arja yang dikemas dalam arja bijaksana jadi untuk Pamiasa yang uh, kepo banget atau pengen tahu sekali seperti apa sih aktiviti atau kegiatan atau apa saja yang bisa ditampilkan oleh seorang atau tim Arja Widyaksara Pemirsa Bali TV boleh lihat-lihat kembali di media sosialnya karena waktu kita terbatas hanya satu jam saat sekarang ini ya. Oke, untuk cening bagus. Nah, kita kembali dulu karena lagu ini merupakan lagu penutup dari penampilan Arja Widyaksara malam hari ini bersama-sama terartis Bali Ciptaan Sirem. Seperti dibilang tadi hmm? uh, lagu uh, pengajum liku hmm? dari uh, Arje habis itu yang mengemas uh, lagu Nike dan menambahkan lirik-lirik agar memasuki suasana untuk menciptakan uh, suatu hal yang baru untuk anak-anak uh, generasi muda agar menjadi uh, panutan untuk kedepannya. Oke, okay. cening bagus melanglang buana kemana saja? Kebetulan, acara tiga bulanan waktu ini sempat juga kelompok juga keluar Bali Nusa Penida Nusa Lembongan ya seputaran Bali juga sering gitu. Weh, lisan jawabnya perlu bareng. <laughs> <laughs> ini pas boleh. Ya pokoknya terima kasih banyak Niki untuk manajer Titiang, uh -huh. beli Gus Yodia dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman uh, Arjo teman -teman ya. Widyaksara yang selalu mendukung uh, lagu cening bagus dan uh, Arjo Widyaksara sampai saat ini uh, tetap uh, eksis dan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman juga. -teman, juga uh, dan media dan terima kasih juga kepada Bu dokter Wulan yang selalu membantu uh, dokter Wulan Dari hmm? yang membantu uh, lagu Cening Bagus sampai saat ini eksis gitu oke okay. salah satu rencana ke depan dari teman-teman dari tim Arja Widyaksara apakah akan ada rencana mengeluarkan lagu lagi kalau sudah punya duet mungkin trio boleh sarang gos edi sarang tiang juga boleh pilihan <a> <tri> suah kebetulan ampun <tri> senyumnya Gus edi <Eddie. h> <tri> 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 ditunggu aja eh, <tri> Bisa ya Sekan Begendeng? <laughs> <laughs> ditunggu aja lagu-lagu selanjutnya. Ada rencana ya? Sudah. Oh, sudah? Oh, ditunggu aja. Aduh. Pokok pantangin terus di uh, Youtube, uh, di sosial media Arjo Widyaksara dan Kartono, Sunari Galuh, dan Gus Edi juga. Dan teman-teman semuanya. Ya, yang tergabung dalam Arjo Widyaksara, wah senang sekali. Pak Miarsa namun sayang sekali waktu kita terbatas hanya satu jam dan terima kasih sekali buat teman-teman kita dari Arjo Widyaksara tepuk tangan dong sekali lagi multi talenta terima kasih untuk kehadirannya di Bali TV dan tidak lupa untuk mengakhiri acara kita kali ini Pamir So Bali TV seperti janji kita tadi akan ditampilkan mau uci dan beli kartono melalui lagunya adalah Cening bagus. Matur semua Pamiar Sobali TV. Untuk Pamiar Sobali TV yang sudah menyaksikan acara kita. Mohon maaf untuk kekurangan acara hari ini. Tiang Ayu Santi Putra dia mewakili segenap kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini. Tentunya bersama Minya Apun Gendapati Usada Bali Solusi Keluarga Sehat Pamit Urut Diri. Dan sama Tratis Bali kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Cening bagus. Silakan. Jangan lupa tepuk tangannya. <laughs> Banyak bangetnya. <laughs> pede jengki Bungkung madasar emas Kalong mas London.